Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi di channel Lepodiba TV. Oke, good kali ini hangat ya guys ya. Aku akan review game ini ya guys ya. Kalian lihat Rally One Race to Glory ya guys ya. Silakan kalian cek sendiri di Play Store kalian itu guys. Grafiknya keren banget. Ini cuma 179 MB guys, ini di HP ya guys ya, BTW ya. Grafiknya tuh loh, udah mirip game PS guys, game PS3 mungkin ya. Yuh, mantap sekali ya coy. Oke, ini kita masih tutorial guys. Hujan-hujan gini di layarnya juga kelihatan ya guys ya. Piyuh, mantap banget pun. Aduh. Sorry guys, baru pertama guys. Soalnya kalau baru pertama ya kayak gini lah coy. Wow, bisa ngenos juga guys, keren ya. Baru tahu coy, game rally bisa ngenos ya coy. Isu-isu mepet-mepet ini coy, kenapa nih? Piyuh, kok keting aku. Yang penting kita harus menang guys. Wush. Mantap kali coy. Dan memenangkan pertandingan ya guys ya. Ini tim. Wush, anjir, keren ya guys ya. Dapat hadiah banyak coy, apa aja nih? Oh, duit, terus koin emas. Kayaknya bisa online ya guys ya game ini ya. Oh, kita harus kasih nama dulu coy. Kita kasih nama dulu guys, Lalapo ya. Tetap Lalapo lah, masa enggak. Negaranya jelas Indonesia lah guys, orang aku Indonesia, masa enggak negara Indonesia ya. Gucup Lalapo anjay. Oh, misinya kita harus beli mobil coy. Oh, ini daftar mobilnya guys, kita beli yang mana ya. Duh, bingung guys. Ini ah, enggak kurang. Yang mana ya guys ya, bingung guys. Emang pilihannya cuma ini doang ya, nggak ada yang lain ya. Iya sih kayaknya itu doang coy. Piuh, kok gede aku kalau kayak gini, jelas bingung milihnya coy, bingung milih yang mana ya. Nah, kita beli yang ini aja guys, Fiat ya, soalnya bentuknya lebih keren dari yang lain ya. Tuh guys, kita langsung naik level. Wush, grafiknya lo itu lo coy, sumpah keren parah. Coba kita balapan guys. Us, itu kok di backgroundnya keren ya, mobil apa ya guys ya itu ya, kurang tahu juga. Wih, di tanah-tanah coy, keren ya guys ya. Oh, kita harus lepas gasnya di area biru guys. Coba guys. Is, iya guys, perfect ya. Kalau di biru langsung perfect ya coy. Oke, langsung gaskan aja, gas pol. Sudah agak jago guys. Widih, udah bisa ngedrift ya. Itu kayak efek apa, tanahnya juga kelihatan ya guys. Sumpah sih keren game ini. Terus bisa ngedrift ini juga guys. Terus mantep ya coy. Sorry guys kalau ada suara motor-motor gitu, sorry ya. Soalnya aku reviewnya ini di pinggir jalan guys, makanya berisik amat. Jadinya aku keting guys. Oke. Kalau finish kita dapat hadiah apa ya? Emang mode kenceng guys, 70 km per jam di jalanan apa tanah ini udah kewancang banget tuh guys itu ya. Tuh finish kan. Sayangnya nggak ada Pajero Dakar ya guys. Kalau ada Pajero Dakar, waduh pasti madep mantep ya. Tuh, kita juara satu coy, orang Indonesia juara satu, mantap nggak tuh anjas, kelas badas coy. Oke, kita lihat-lihat mobilnya dulu guys, ada apa aja ya. Nah kan aslinya banyak guys mobilnya guys. Ini Subaru ya ini ya. Bis, ada Lancer Evo 10 juga guys. Oke, ini mobil kenceng guys itu, Lancer Evo tuh. Ih, ada Civic juga coy. Aduh, harus beli pakai uang langsung guys, sedih banget coy. 100 berapa, 109.000 pakai uang asli guys. Aduh. Ih, ini apa ya, masih ditutupin ya. Wis, ini Mercy Play bonus race. Mercy-nya bisa kita dapetin dari bonus ya. Ya udah, kita fokus modifikasi nganu aja guys. Mobil ini mobil apa ya,
Wis ada ambulan coy, kenceng amat coy. Wis parah coy, parah banget coy ambulannya coy. Mau nabrak aing coy. Wis lancar Evo guys, lancar Evo 10. Ganteng amat ya. Coba kita ganti liverynya. Liverynya tuh bisa diganti guys. Oh, disuruh upgrade mesin dulu coy. Piu, kini kita nganu guys, upgrade semuanya dulu ya, biar mobilnya kencang dan menjadi mobil terkencang di dunia ya. Ini liverynya guys. Wis paling cocok ya tetap ini guys, yang warna merah ya. Wis Mitsubishi Lancer Evo 10 guys. Oh, garasinya tuh bisa diubah-ubah guys. Bisa di tengah ini, di tengah padang. Wis bisa di tempat salju juga coy. Keren ya, lumayan keren ya guys ya. Tuh, wih, ini bisa di padang pasir juga guys. Yaudah guys, kayaknya aku suka mobil ini. Mending kita upgrade semua guys. Kita bikin level 3 semua ya. Wis, pokoknya pilih level 3 semua guys. Wis, biar jadi terkencang di dunia guys. Wis, naik semua kan. Tuh, naik semua guys. Wis, pokoknya upgrade kabeh pokoknya ya. Wis, dapat trofi coy, dapat piala ya coy. Lumayan banget guys. Nah, ini penampakan mobilnya guys. Kalau tapi tetap enak di garasi ini sih. Tuh, pengen guys, pilihannya mobilnya banyak ya. Ini Subaru ini juga keren. Yup, jadi kita beli semua aja ya guys ya. Wis, ini loh animasinya kalau habis beli mobil coy. Subaru WRX ya namanya ya guys ya. Udah level 4 nih. Oke, langsung gaskan upgrade guys. Wis, liverynya juga mantap-mantap ya. Tapi ya pakai warna biru guys, soalnya warna khasnya Subaru Impreza tuh warna biru guys. Eh, ini kok pakai duit asli coy. Lah, adek kenapa harganya mahal ya, pakai duit asli lagi. Harganya 109.000 coy. Oh enggak guys, kalau yang ini guys, ini Subaru yang kuno ya ini ya. Enggak guys, ini murah guys. Level 5 coy, cepet amat ya. Oke, mantep pun. Mobil apa lagi nih yang bisa dibeli nih. Ini loh, penasaran guys isinya apa ya. Kalau yang bonus pasti nanti bonus kalau kita menang balapan gitu ya mungkin ya. Ya sih mungkin gitu guys. Pengen yang Civic tapi pakai uangnya. So ya deh, ada gak salah.